Hilangnya pendaki wanita di gunung. Kasian banget ya. Cewek sendirian di gunung pasti kedinginan. Coba lihat. Kalau kedinginan pasti pengennya dipeluk. Ini yang di gunung. Ini beritanya bener loh. Tapi kok kamu mancing-mancing aku sih? Iya. Aku cuma bacain berita doang. Coba lihat. Nih, tuh. Ya kan? Oh iya, hilang di gunung. Biasanya kalau kayak gini tuh awal mulanya dia kepisah dari rombongan. Ah, bisa jadi. Makanya aku gak pengen jauh-jauh dari kamu biar gak kepisah. Kenapa putar balik, emang perboden ya? Hai, ini tadi ada berita itu ya? Iya, berita kehilangan. Iya, berita kehilangan. Ini baru ketemu berkasnya sama Kiki. Gue baru nongol. Kenapa sih lo? Gak bisa gak nyakitin hati gue. Apaan sih lo? Kita lagi bahas kasus, ini laporan iya, kehilangan. Udah, iya, gue kehilangan. So, terus ya udah lo menang, udah. Ngapain sih lo harus bahas? Enggak. Lo juga... Kemarin? Halo, rumah sakit jiwa. Ini ada 3 pasien nih main-main terus di sini. Gak serius kerjanya. Gimana sih? Main terus. Oh penuh ya? Yaudah, penuh pak. Oh yaudah. Untung penuh, bisa masih lanjut. Lo apaan sih datang-datang ke kantor marah-marah. Gue gak marah-marah, gue nongol tiba-tiba lo ngomong kehilangan. Emang lagi... Terus kemarin, kamu ngapain ngejar-ngejar aku? Kamu nangis kan? Terus kamu ngejar aku kan? Pas kamu ngejar aku yang nangis. Baik. Aku takut. Jadi berasa di... Nah. Cari apa, Komandan? Kehilangan sesuatu, Komandan. Ya. Lagi nyari apa? Apa? Uang. Uang? Berapa, Pak? Saya ikhlasnya aja lah. Ya. Minta. Itu mah minta. Itu mah minta, bukan hilang. Tadi tuh saya, ada yang ngomong hilang. Ya. Ya saya langsung, apa nih? Hilang. Disulap hilang. Beda acara. Tadi ngomong-ngomong hilang, ada apa hilang? Ini adalah laporan pendaki hilang, Komandan. Tadi Kiki ya. Itu ada. Saya menghentas anak buah saya. Iya. Mereka sigap nggak? Iya. Ini termasuk salah satu strategi bagaimana kita melihat anggota kita. Bener. Tapi pas tadi komandan begini, saya ketawa akhirnya. Bukan karena saya pikir, ah ini lucu. Enggak. Kenapa? Saya ketawa karena dengar kameramen. Si Sule bisa-bisanya. Si Sule. Soal kehilangan ini, yang kemarin ini ada di gunung. Gunung. Saya sudah koordinasi. Saya sudah koordinasi dengan pihak Basarnas bahwa mereka sedang proses pencarian. Oh, tapi katanya Wendy juga tadi bilang ke kita dia lagi kehilangan sesuatu. Kehilangan apa dia? Nih, pegangan hidup. Wow. Ya udah nggak apa-apa. Cita kan enggak selamanya harus miliki. Ya. Yalah, klasik. Tapi gua tahu di mana rumah dukun terhebat. Sama aja dong. Ini semakin hari semakin tidak sehat ya kantor ini ya. Ya namanya juga drakon kan. Drama kondisi. Kirain drama kondangan. Ingat saya minta semuanya harus fokus. Ya udah, sekarang kerja lagi. Balik ke tempat masing-masing.
Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau lapor ini. Pak Tarno? Bukan. Bukan. Kalau Pak Tarno, itu yang itu. Iya. Lapor, ya. Lapor apa, Pak? Laporan ini, saya mau lapor, Pak, dari ya. Komunitas saya ini. Komunitas apa, Pak? Apa? Hah? Apa itu? Apaan? Kasih tahu dong, jangan rahasia. Iya, Pak. Enggak, bukan rahasia, memang apa? Komunitas saya namanya. Itu Bapak berarti nggak mau cerita kalau kayak gitu. Iya. Kita nanya, Bapak malah nyuruh diam. Gimana sih? Komunitasnya apa? Apaan sih, Pak? PSST. Oh, PSST. Namanya PSST. Persatuan Supir-Supir Truk, Pak. Oh. Ya. Berarti Bapak supir truk? Oh, bukan bukanlah, Bapak asal lembaga aja lagi. Tadi Bapak bilang komunitas. Saya supir kontainer. Dia ya, masuknya itu bagian dari truk juga dong. Truk kan agak yang bak, ini kontainer kan yang gede. Saya itu. Ya tapi kan depannya ini, truk. Iya, tangan saya kejepit. Hah? Pintu. Hah? Aduh, kasihan. Yang ini, Pak. Bapak yang di depan. Kalau ini yang celaka, harusnya ini yang diperban. Ini yang saya pegang begini emang gak apa-apa. Ya ngapain diperban? Diperban. Dingin. Jadi kayak pegangan raket diginiin. Pegangan raket. Tadi nutupin tuh jebret ya, lupa saya kalau tangan latin. Udah diobatin? Belum, saya tiup-tiup. Gitu. Mana sembuh orang tiup-tiup. Malah nyut-nyutan, Pak. Nyut-nyut. Ya iyalah. Nah, itu bisa. Itu bisa. Itu sembuh. Ini nyut-nyutnya begini. Oh, contoh. Oh, saya mau lapor. Lapor apa? Yang komandan. Duduk, duduk, duduk. Ini komandannya. Silakan, ini komandan. Duduk, 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 duduk. Baik. Saya kan, Pak. Jangan saya bilang duduk. Oh, iya. Bukan berarti nyus itu. Oh, iya. Saya bilang duduk. Oh, iya. Komandan minta duduk, Mas. Iya. Silakan, silakan. Mau duduk. Ya. Saya mah diri aja. Iya. Ya. Mohon maaf. Emangnya dia doang yang bisa bikin kita kesel. Ya. Mohon maaf, emang jam segini komandan emang udah lelah. Ya. Makanya bawahnya pengen ya. Duduk aja. Silakan, silakan. Ada apa di komunitas Anda? Ada laporan silakan. Apa? Pak, di BAP dulu ya, Pak, ya? Ya. Di BAP. Apa itu? Mukanya mana, Pak? Ini kalian ini, Pak. Kalian ini. Saya ini supir truk, Pak. Ya, nama? Wah, yang mungli. Nama Bapak? Bapak saya nggak ikut. Nama saudara, nama, ya, saudara, nama saudara, nama saudara. Tulis. Ini mau ditulis! Ya ini mau ditulis pakai mesin. Bapak kalau iya dong. Tanya nama yang jelas tuh. Nama saya Kiki, nah. Namanya Andika. Ini. Andre, nama Bapak, Pak, siapa? Tulis. Ini mau ditulis, Bapak. Pak. Tolong, Pak, Bapak jangan bercanda ya, Pak. Ini saya serius nih, Pak. Iya, iya. Nama panjangnya pendeknya. Panjang. Panjang. Tulis Yanto. Oh. Oh, emang namanya Tulis. Ya, jangan marah-marah. Berarti nama pendeknya siapa? Tulis. Oh. Ini ada pungli-pungli. Iya, saya kan bawa kendaraan itu kadang-kadang banyak yang mungliin gitu. Oh. Tiap saya mau berangkat itu udah dimintain duit. Oh, punglinya sambil begini-begini enggak? Ah. Itu cungli, itu cungli. Setiap iya, berangkat saya berangkat aja dimintain duit. Sama punglinya? Sama istri saya. Itu kewajiban. Itu namanya bukan pungli ya. Bapak itu namanya kewajiban sebagai suami. Di tengah jalan gitu. Oh, nah ini tiap nah itu di tengah jalan gitu. Nah, dimintain. Mintain duit gitu. Sama pungli? Iya. Berapa biasanya? Dari kelasnya katanya. Tidak boleh Anda kasih-kasih begitu. Iya, kadang-kadang saya lawan. Kemarin 7 orang saya lawan. Oh. Bulan kemarin 7 orang, 7-7-nya ke rumah sakit. Wih. Bapak menang tuh. Kalah sama Bapak nih pasti. Gotong saya, Pak. Oh, Bapak yang babak belur. Coba saya mau tahu, ya. Bisa direka adegan, Pak, bagaimana cara ya. Mengelimungi. Baik, biar jelas kita akan rekonstruksi. Boleh berbaris? Oke. Okay. Ya, boleh berbaris. Ya. Pak Komandan, silakan. Saya ikut juga. Iya, ya. Eh, nggak jadi kaseto kan? Emang kenapa sih? Ini, selamat Bapak Andika, ya. Anda menjadi korban. Yeay. Oke. Kiki? Ya. Selamat kamu jadi oh. Jadi saksi. Saksi.
Pak, Pak boleh request Pak? Ya. Ada apa? Saya jadi lurah ada Pak. Gak ada. Bapak Andre, selamat Anda menjadi tersangka. Saya tersangkanya. Ya. Dan Bapak Parto. Ya. Ya. Tulis. Oh Bapak Tulis. Selamat Bapak menjadi. Dan. Saya kan supir truk, Pak. Pakai, Pak. Saya kan ke sini mau ngelapor, Pak. Iya, udah enggak bisa. Di sini enggak boleh ngelapor, bolehnya ngelawak. Mumpung reuni generasi pertama, generasi kedua. Saya generasi kuis. Oh iya, generasi kuis. Iya. Nah. Waduh. Masa pakai gitu enggak bisa. Perlu saya hipnotis. Apa perlu tangannya nempel? Mau saya sugesti? Sampai ya. Masak makan. Caca Hendike. Andika. Andika. Oke, Andika kangen band kalau di sini ya. Hey. Sini. Hei, orang tua. Yeah. Ariel. Oke, saya akan bawakan sebuah lagu yang berjudul Menghapus Bedakmu. Bedakmu. Nah, Anda sebagai dalang, Anda tahu ceritanya seperti apa? Silakan diatur. Oke. Diceritakan korbannya. Iya, saya korban. Seorang supir kontainer sedang membawa kendaraannya. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang mendekati dan menyetop kendaraannya. Bapak. Ya. Butuh joki. Joki teringat. Kamu kan saksi. Oh iya. Saksi itu menyaksikan kejadian. Siapa? Tiba-tiba saja seorang preman mendekati kendaraan dan menyetopnya. Top. Dah kelewat. Ini ngebut. Depan dong, dari depan. Cepet banget mobilnya. Sinden. Oke, jangan. Hey. Mati biasanya iklan dulu, iklan. Saya temennya Gisel. Siapa? Gingsul. Iya. Iya. Konde. Ayo lang, lanjut lang. Ya, diceritakan preman tersebut menyetop dari depan truk. Truk pun lewat. Tabrak dong dalam. Tadi udah lewat lagi, Pak. Oh iya, iya. Stop. Turun. Lo tau kan, kalau kemarin, malah kesono. Iya, iya. Supirnya sebelah kanan. Kan ini kanan, kalau luar negeri kiri. Iya, stop. Kamu tau kan kalau lewat sini harus bayar upeti. Uang setoran. Berapa, Pak? 2.000. Yaudah, nih. Ku mencintaimu. Dari apa? Masa iklan sendiri? Pulang. Toran. Berapa nih, Bang? 20. Baru jalan, Bang. Masa 20? Jangan banyak cincong. 10. Tolong.
sendiri. Setelah terjadi tawar-menawar antara preman dan supir truk, akhirnya jadi dikasih duit Rp500. Dari 10.000 ke 500. Tawar-tawar. Cinta. Sejak kapan lewat sini bayar, Bang? Ini kalau sinden jarang job begini. Iya, Pak. Mulai hari ini lu kalau lewat sini mesti bayar. Pulang pergi, pulangnya 500, perginya 1.000. Ya, Abang mah enak tinggal narik-narik doang. Saya jalan enggak ada ongkos nih, boleh pinjem enggak? Berapa? 2.000. Wah, cuma ada GoPay nih. Tambahin lah. Oke. Nih, ketik jalan. Kok bisa begini? Kayak gitu Pak kejadiannya. Iya, Pak. Kayak begitu kejadiannya. Bapak untung dong kalau kayak gitu. Iya, Bapak untung tadi. Oh, iya. Bukan Pak. Saya yang rugi ini tiap hari. Oh, cinta. Akan ku beri. Jimicip naik. Dari hatimu. Pak, pas dia nyanyi coba. Cinta. Aku gak punya banyak waktu, aku langsung to the point aja ya. Sekarang, aku pengen nanya sama kamu. Kau mau gak jadi pacar aku? Kamu kalau terima cintaku, kamu pilih ambil coklat ini. Tapi kalau kamu tolak aku, kamu ambil bunga baby bread ini. Maksudnya bunga baby bread itu apa ya? Ini tuh lambang dari keabadian cinta. Jadi kalau kamu nolak aku gak apa-apa. Aku tetap kok cinta sama kamu. Aku, kasih aku waktu ya. Bentar aja, bentar. Aku janji gak bakal lama. Masa aku harus sujud sih depan kamu? Please, gak kayak gitu. Bunga. Bunga apa? Bu Ayu tuh kalau beberes tuh gak pernah bersih ya. Ini Bu Ayu tuh maksudnya ini harusnya diberesin lagi dong ke tempatnya. Kenapa ada coklat, ada bunga. Kenapa gak ada? Banyak ngomong. Tadi saya perhatiin tamunya. Dikantongin apa dia? Oh ya, ya ini aku itu ya. Aku beresin dulu nih, diberesin Pak. Ini berantakan. Kenapa? Kenapa? Sekarang dagang kembangnya bukan yang dagang telur asin di pangkalan. Ada orang Pak. Beda ini anggota saya. Oh. Ya, ini saya, dari mana? Ini Bu Ayu biasa kalau beres tuh nggak bersih gitu loh. Iya punya Ayu. Aku punya yang Ayu. Beresin. Tolong bilangin dong itu mesin tik. Aku butuh sama siapa namanya? Nadia. Siapa? Orang baru? Ya nggak tahu. Oh, ya ngomong aja sendiri kenapa harus lewat aku sih? Komandan, saya izin ya, bentar ya. Ki, jangan lupa, jangan lama-lama ya. Iya, bentar doang kok, ini aku asem banget pengen nyebut. Kayak lagi break syuting. Gue baru tahu, ternyata Kiki sambilannya kondektur truk ya. Pak Tulis. Pak Tulis ya. Gak usah. Ini urusan dia. Dan ikut-ikutan inisiatif. Pak, mesin cucinya. Oh, kok mesin cuci? Mesin tik? Iya, lupa. Kenapa jadi mesin cuci? Terpana sama komandan. Oh iya, aku ingat. Iya ini mesin cuci. Soalnya begitu dicuci bunyinya tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng. Bentar. Kalian berdua kayaknya cocok nih. Sefrekuensi deh. Iya deh. Kayaknya paham gitu. Lawan main mau kemana diterusin. Terima kasih ya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, Pak Lis
Pak Tulistio ya, ya. Atau biasa disebut, eh Bapak mukanya kemarin. Enggak atur kesana. Ada yang bener ya. Oke, saya mau tanya berapa lama Bapak ini menjadi supir truk? Ya, jadi supir truk mah enggak lama Pak. Biasanya dari jam 5 sampai jam 8. Maksudnya bukan waktu kerjanya. Bercanda terus dari tadi ya. Singkat, Wen. Anda bercanda terus dari tadi ya. Saya tanya. Dari pangkalan sampai tujuan ya kurang lebih bangsa tiga jaman gitu lah. Kalau dibilang bangsa tiga jaman, jaman apa aja? Jaman batu, jaman apa lagi? Maksud saya bukan berapa lama dari jam 5 sampai jam 8. Berapa tahun? Loh mikir, Pak. Kok mikir? Pak, saya bawa truk tahunan nggak ke rumah-rumah saya. Ini mohon maaf ya. Abang meskipun sopir di sini, ya. Kalau dimintai keterangan, jawab yang jelas. Ini kalau enggak, apa enggak tahu ini setruman? Wah. Setruman? Lah bukannya shower ini, Pak. Bukan. Bercanda lu. Anda enggak ada takut-takutnya di sini ya? Saya bukan ngancem, tapi saya ngomong kenyataan. Nih. Anda mau digituin? Anda mau enggak digituin? Jawab yang betul. Kenapa selalu gue yang kena ekal? Oke, kita skip tanyaannya. Ya, Anda ya. Ini berbohong kepada kami. Data yang kami terima, nama Anda itu Edi Supono. Bukannya Tulisianto. Oh. Itu alias, Pak. Alias? Iya, ini. Alis! 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 Saya udah kesini. Pak Edi Supono, Anda ini dipanggilkan Parto. Kenapa bukannya Pono? Namanya kan Edi Supono, nggak ada Parto-Partonya. Iya. Atau Supo. Jadi kenapa namanya Parto? Waktu awal-awalnya saya diajak untuk siaran di radio itu dengan grup, itu ditanya ceritanya nanti kamu gini Ed, lu orang dari kampung, lalu datang ke Jakarta. Nah, ceritanya gitu kan, kita bikin skenario begitu. Begitu ditanya sama Eman, namanya siapa mas? Saya mikir, kalau Edi Supono kecakapan kali ya. Soalnya ada Edi Sud, ada Edi Gomlo, ada pada zaman Edi Lesa Lugu. Sespontan itu ngomongnya Parto gitu. Kalau spontan harusnya Komeng dong. Iya. Secara ini Pak, mendadak gitu. Mendadak, Parto aja. Akhirnya jadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu. Ini Mas Edi Supono pernah punya pengalaman gak enak waktu naik taksi katanya. Iya Pak. Kenapa itu? Jadi saya pernah mau ke Radio SK, naik taksi, itu zaman-zaman dulu lah. Saya duduk di belakang, wah pintunya, ini jendela gak dikunci, saya tutup. Mas, ke Jalan Bumi, waktu itu Jalan Bumi. Tolong kasih tahu Mbak ya, soalnya saya baru seminggu di Jakarta, nggak tahu Jalan Bumi. Ya udah nanti saya kasih tahu. Begitu saya tutup, 10 menit kemudian kan gerah Pak. Saya colek. Mas, bisa pasang AC? Nggak bisa Pak. Kalau saya mas supir aja, teman saya bisa itu. Maksudnya AC yang di mobil, ya. Bukan pasang AC di gedung. Situ jangan marah sama saya, marah sama supir taksi. Ya, tapi kan. Tapi Anda hobi nembak juga ya? Ya, Pak. Kan suka sama Bapak juga. Iya. Dulu saya juga pernah diajari sama Mas Parto belajar nembak waktu itu kita ya. Iya. Bapak siapa? Cuman pas saya udah saya intel. Oh iya. Dulu belajar juga sama Mas Parto, tapi sekarang pas sudah bisa nembak saya berhenti. Kok bisa? Karena Kiki minta waktu kan untuk menjawab. Minta dibaso kan ya orang. Sabar. Ini Anda tergabung dalam boy band katanya. Saya air putih aja lah pala. Enggak ada yang nawarin. Baru ngomong. Enggak ada yang nawarin. Minuman ini ya? Bukan, Pak. Haus. Haus. Haus.
ini saya bawa fakta-fakta terkait Bapak Tulisianto. Apa itu? Yang pertama adalah menolak endorsement masker payudara. Halo. Ini ada bukti chatnya, Komandan. Ada bukti chatnya. Coba chatnya. Kak, bisa endorse nggak? Produknya apa ya? Masker payudara. Kak, saya cowok. Dibahas lagi nggak sama itunya? Nggak. Dibahas lagi. Kok bisa sih ada tawaran? Kok bisa jadi tawaran kamu? Masker payudara. Iya kali ya. Mungkin dalam masa pertumbuhan dipikirnya. Iya, kok bisa tahu ya? Oh iya, saya posting ya. Iya. Aduh, ada aja lagi masker payudara. Masuk. Masuk. Oh iya. Nah. Nah. Tadi katanya ada yang haus. Ya, ketopraknya mana? Bapak ngeruncak ya. Tadi minta air. Air tadi Anda. Anda minta air. Benerlah, kalau nggak ketoprak gaduh-gaduh apa. Tadi baru air putih. Silakan Pak. Silakan Kak. Iya. Nah, silakan diminum. Terima kasih. Ini satu buat siapa? Buat Komandan. Terima kasih. Terima kasih Neng ya. Iya. Besok kapan-kapan mampir apa? Mampir kemana? Oh, baca oh, jampe-jampe. Iya, jampe. Nyari sedotannya. Mana? Kirain jampe. Pak Edi, ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Edi. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Orang mau dikirain doa. Menurut data yang saya punya, Pak Edi ini pernah bermasalah dengan iklan di pohon tentang badut. Itu apa urusannya? Hah, iklan apa? Iklan di pohon? Yang ada badut, pelang itu. Pelang badut ulang tahun. Itu kenapa masalahnya? Apa ketawa? Jangan ketawa. Iya. Komandan saya nanya. Saya lihat ada pelang badut ulang tahun itu. Terus saya telepon. Selamat siang. Ini yang badut ulang tahun ya? Iya, selamat ulang tahun ya. Bisa kan? Bisa Bu, tenang aja ini mas saya jago. Ki. Bang, kopi hitam satu. Hah? Fotokopi. Apaan? Ini fotokopi. Ya elah, fotokopi itu kertas di duplikat, Pak. Agak ada yang namanya kopi latte, Vietnam drip. Ntar nongkrong sama kopi senja lagi. Mana berkas-berkas? Pak, ini Komandan. Bentar. Kenapa? Bentar. Hah? Wah, badut ulang tahun nih. Udah beres semua, Ki? Bayar, Bu. Gimana, Ki? Udah beres? Ya, berkasnya udah. Bukan, mikirnya. Gini. Ya. Kan kamu tahu ya, kalau orang naik gunung itu buat sampai ke puncak harus ada perjuangan waktu, pengorbanan tenaga. Aku juga pengen kamu sedikit berjuang lah. Nggak nyerah buat mendaki gunung cinta kita. Iya. Oh. Maksudnya aku harus ngargain prosesnya gitu. Ini masih gue liatin. Dan. Bentar lagi gue sledding. Ya kan drakon kawan. Pak Dika, mau rasain pegang beban berat gak? Mana? Ada-adanya. Gak usah maksa dong, jangan mentang-mentang cantik. Emang kamu pikir aku mau sama kamu? Si orang nanya ini maksudnya berkas temen aku. Oh berkas? Oh kepedean gue. Tanya apa-apa udah. Mau banget lu. Hilang. Hah? Hilang. Berapa? Hilang. Kayaknya capek ya. Kamu duduk aja. Siapa sih Wen? Ini ada yang melaporkan ke... Dibuka dulu. Ini... tiba-tiba bawa ransel begini? Mau ikut nggak? Mau kemana? Ke roller coaster. Wah! Aduh! Iya, saya baru mau ikut. Harusnya kayak gini, berebutin. Oh, bukan begitu. Nih cewek ini baru, bukan diperiksa dulu tas isinya apa nih? Wendy, wen. Ini diperiksa dulu tas isinya apa? Cek dulu isinya apa nih?
Ini peralatan naik gunung kali ini, Pak. Ini peralatan naik gunung penting sih itu benar. Kamu saya lihat pernah bawa begini malah ke gunung sehari. Komandan Gunung Sahari mah tempat sedekah, Dan. Ada apa? Ketarik. Beri aman. Dapat. Oh, aman komandan, aman. Ada lumpurnya. Perlengkapan naik gunung. Iya. Maaf, Nona memang suka naik gunung? Sebenarnya karena pandemi sih belum bisa naik haji kan. Oh, jadi naik gunung. Tadinya pengen naik haji cuman pandemi. Ya, enak nih di selengkat enak. Duduk. Sabar lagi duduk. Ini kok mana saya nanya serius loh. Iya, tadi iya kan saya curhat dikit. Iya. Tadi bilang Anda katanya hilang. Apa yang hilang? Teman saya hilang. Udah berapa lama hilang teman kamu? 10 × 2, 20. Ada 4 hari sih. Shh, cuman bisa serius enggak? Oh! Apaan sih baru ketemu udah ngajak serius? Kamu kalau baru kenal sama dia aku kasih tahu ya, dia itu kayak tukang parfum isi ulang. Kenapa tuh? Jadi kenapa? Omongannya wangi tapi palsu. Nama siapa? Boleh saya interview sedikit? Pak Wendy. Mukanya dong, Pak Wendy. Mana? Kertasnya mana? Gimana? Mana? Gak ada, mana? Udah, ini kok malah mainan. Kamu mau permainkan komandan ya? Dibuka makanya kertasnya! Tuh. Sebel banget gue. What? Ini kamu? Wow. Iya. Wah. Kenapa kamu ada? Ih, itu kan grup lawaknya Om Parto. Hah? Ke Labang. Ini bukan editan loh, ini asli loh. Asli itu. Coba lihat. Nih, lihat. Ih. Loh, uget-uget. Ini apa ini? Ih. Sagu. Apa? Ulat sagu. Oh iya, ulat sagu. Sorry. Aku ngeliat foto kamu, mau nanya sesuatu. Kamu apanya slang ya? Kenapa emang? Kok jadi orang terlalu manis? Gila! Berani ngomong gitu depan Bu Iki. Kayaknya gue setuju deh sama lu. Yang kita rebutin dia aja. Sorry ya, kan lu lihat baru kayak gini langsung berubah. Gua duluan kali. Biarkan dua orang ini menjauhi kamu, masih ada aku. Kemarin mau sama saya? Ngeroyok lu. Itu apa aja berarti fotonya sama binatang-binatang eksotis kayak gini? Komandan, ini foto dia sampai makan kalajengking dia. Iya. Permen Anda ini siapa sebenarnya? Claresta Pak. Hah? Claresta Pak. Claresta? Iya, maksudnya profesi Anda apa? Sampai lihat, hih, Spiderman. Jangan berani dong, Dan. Aku geli sama Bapak. Kan ini depan orang. Foto ini lebih keren, Komandan. Dia bisa berdampingan dengan jerapah. Wah, ini jerapah dong. Jerapah. Itu tendangan. Kakinya lagi banana. Kok banana? Split. Oke deh. Anda ini hobi naik gunung? Hobi seperti gini nih, yang binatang-binatang tadi. Itu apa maksudnya? Bukan hobi gunung, tapi saya suka alam. Jadi alam itu maksudnya kan bukan cuman suka lokasinya, tapi suka juga dengan creature atau apa namanya? Binatang-binatang yang ada gitu. Naon eta? Hah? Siapa nang? Iya, Iki. Iya, Claresta. Ayah dia. Hah? Siapa? Alam Badukun. Alam Badukun. Berapa sering naik gunung?
Kemarin jawabnya gini, kemarin gue ke gunung. Bukan, gitu. Itu. Nah, itu beda. Gunung-gunung apa yang gak pernah bener? Gunung gak pernah bener. Aku lemah. Aku gak tahu. Nyerah. Gunung Salak. Hah, Salak? Ya Salak terus gak pernah bener. Gunung-gunung apa yang kecil terus? Gunung tahu? Apa? Ya, nyerah. Gunung gede. Kok gunung gede? Gede kan? Gak kecil-kecil. Gunung apa yang suka ngelus dada? Apa? Gak tau kan? Gak tau. Gunung Selamat. Selamat. Ada yang mau ngikut. Katanya punya. Ayo. Iya. Ayo. Makan gunung. Tadi di situ udah mikir. Gunung. Oh gunung. Halo. Oh iya. Ayo bentar. Pak, dari Badut nih. Masih lanjut. Nah, yang ngucapin tadi. Oh. Maaf. Ya, saya diundang katanya. Diundang sama dia. Ini benar enggak undang. Ini ada enggak gunung? Gunung. Gunung? Hah? Gunung apa? Yang binatangnya tidak tahu. Wah. Binatangnya enggak tahu. Ciremai. Salah. Nyerah. Krakatau. Krakatau. Oke. Teman kamu hilang. Hilang. Berapa lama? Ada Power T5. Sebentar, terima. Makasih ya, John. John siapa? John siapa? Oh, aku panggil. maaf, sebentar. Bukan alien, Pak. Manusia. Nama siapa? Nama. Aku Tasya, Pak. Tasya teman ini. Bukan Tarzan. Temennya suruh duduk. Astagfirullah. Hilang 4 hari loh. Parah. Kamu hilang 4 hari? Iya, Pak. Kamu tahu enggak? Gunung apa?